Good morning. Sejuk-sejuk. Alisa masih tidur. Tuh, si gondut. Ya, buat apa tuh? Mau berayam. Kasih kering rambut. Panas. Ini panas. Oh. Panas banget gimana? Panas kah? Sejuk. Sekarang jam 8:30 lebih kurang. Kita mau pergi pasar dulu. Alisa. Alisa, sudah ready to check out. Birthday boy. Happy birthday, ayah. Destinasi pertama, Kia Farm. Kita mau cari jagung. Itu anakku dengan gayanya. Uy. Nana ibu. Hai. Dari teran-teran. Ya, banyak sekali parkingnya. Tapi memang itu saya lagi ada yang buka. Tapi belakang juga. Di belakang pun ada. Belikan ceweknya bantal strawberry. Yang mana? Belikan cewekmu yang kecil nih. Bantal strawberry. Yang besar lah ya. Yang sedang jaa begitu. Yang warna pink lah, dia suka pink. Warna pink? Nah, yang ni. Nah. Which one? Sana. Yang mana? Wish, berpikir tu. Bagayaknya. Ya, tunggulah. Sana yang mana? Ayo, tengok. Dia choice. Ultraman? Jom lah kita run-run. Kita nak beli strawberry kan? Okay, jom jalan. Jom cari jagung. Cari Baba Sheep. Ya. Ah, sudah kan semalam Baba Sheep. Cari jagung lah pula. Okay. Lepas. Ah, kami jumpa Pakcik Jagung ni. Inilah dia Pakcik Jagungnya. Hai, good morning. Anak ibu. Anak ibu. Lisa. Aisyah nak pergi lagi ke? Aisyah. 1, 2, 3. Tengok sini lah. Suka sok-sok anu bah. Aisyah. Aisyah. Oh, dah. Kan ubi panas-panas. Sekarang kita mau pergi Raju cari strawberry untuk Alisa. Tak nak lagi ubi? Bibu ada colorful lah. Ada colorful kan tangganya? Ini dalamnya. Wah, ada cafe. Basket for picking can call it here. Yeay, kita mau cari tempat bergambar. Tengok tu. Ada kabus. Boleh sini, boleh petik strawberry, guys. Oh, sampai atas. Ya, belum buka kali ya. Jom kita tengok apa boleh ada sini. Jom. Diorang cakap Raju punya strawberry ni antara yang tersedap lah. Walaupun banyak strawberry dekat kamera ni. Jadi kita cuba.
Hari itu memang sudah coba, memang sedap manis ya. Jom. Alisa, jom. Janganlah main air, sayang. Jom kita cari strawberry. Jom kita pergi. Free only, dia kata. Wah, tengok ubah kau bustus. Subhanallah, bestia. Alisa, tengok Alisa kabus. Dengan spek matamu. Mari sini. Balik, Bebo. Oh, tak apa. Kita tengok aja. Jom jalan-jalan. Wah. Alisa, tengok ni. Boleh jalan-jalan. Oh, ada strawberry dah. Ada kan, nak? Ha. Come here. Jom, jalan-jalan. Okay. Inilah pokok strawberry, Alisa. Wah, bestnya. Mana ni strawberry? Kan? Masih nak pergi jalan. Okay, sayang. Tengok ni. Comel kan strawberry-nya? Huh? Ada bird lah. Kamera nak tahu di mana. But look at that. Lagu apa tu? Alisa sejuk ke, sayang? Nuba, Asian. Alah, no, mana tangan Madia? Mana tangan Madia? Ada. Mana tangan Madia ni? Sian ya, Abah. Can you feel? Can you hear the breeze? Angin tu kan, nak? Okay, ayah setting dulu. Okay, kamu nampak ke apa tu? Itulah strawberry yang baru fresh ya, fresh baru di petik. Kita mau beli sekejap lagi. Okey, jom pergi sana lagi. Tengok strawberry. Jom kita beli strawberry, Alisa. Wah, bestnya. Tiada orang, yang paling best tu tiada orang. Tak berebut. Kesimpulannya, tidak boleh jual bilang datang weekday sebab tiada pasar malam. Ada pro and cons lah datang kemarin weekend dengan weekday. Jom sini. Wah, tengok tu, baru packing. Yum, fresh. Yum. Fresh, baru petik. Baru petik. Betul-betul fresh. Tu harga dia, harga dia. Murah-murah. Okay, next destination kita ke Sungai Palas. 3.5 km. Kita nak minum teh gitu. Kita pergi ladang teh. Best. Ibu first time. Ibu excited. Ibu so happy. Are you so happy? I love you. Nama saya. Jom, Ibu. Wah, cantiknya. Ni teh Alisa, ni teh. Teh. Wah, sebab. Wah, tengok tu. Paling hujung. Sarujung-hujungnya. Station Micro. Berincang. Welcome to Sungai Palas di Estate. Wah, ada kutip. Kutip daun teh. Petik daun teh. Arisa mau berapa gelas? Kita pergi minum sekarang. Nih, fresh nih. Bu ambil aja nih, tapi mau diproses dulu lah. Wow.
nomor base-nya. Wah, banyak Land Rover apa? Land Rover Defender. Wuih. Ada benderanya. Wah. Ada. Sudahlah bergambar. Cantik sudah tadi aku. Mau mendaki? Mau. Itu mendaki sana. Tempat minum tehnya. Oke, sekarang kita akan membuat pendakian sedikit. Perlu mendaki ya untuk naik ke atas ini. Gak jauh juga lah. We enjoy the moment. Coba jalan. Jom jalan. Oke, yang sudah pulang, kami lagi ganti. Kalau Alisa sampai atas sendiri, baru mau cakap. Sudah mau jatuh. Oh, sini cantik bergambar, jom. Ibu ambil gambar, jap. Cayo anak bibu. Berusaha naik. Ayah, hati-hati ayah. Nak takut-takut dia. Salah step. Wih, semangat wajah anak ibu. Iya, ada bunga telangnya. Bunga telang. Yalla. Nah, desa. Let's eat for mommy. Saya tak penat. Okay. Masih berusaha. Come. Ah, finally. Sampai juga. Nak ambil gambar? Jam. Thank you.
Oke, okay, selesai sudah kami. Si Alisa pun sudah mengantuk, Pak. Jadi dia tidurlah di belakang. Bye bye. Wih, Pak Bebek tidur. Bebek betul tidur tuh, Pak Penat dia tuh. Kasihan. Oh, kasihan. Baiknya benar.